Tapi lek gelem wong kurang khas kowe. Lah iya duit mandek ora anu hasil e. Jadi badhe titik ya tengah ini. Selamat pagi, siang ya ini ya. Kawan Kecemania, ini live lagi. Untuk perawatan burung yang baru datang, biasanya saya kayak gini ya. Jadi ini burungnya dari sana itu memang apa ya, terlalu jorok sekali ini. Itu kotorannya kayaknya ada 2 minggu lebih tidak dibersihkan di kandang seperti ini ya. Seperti itu. Jadi teman saya juga yang nyarikan saya, dia bilang ya burungnya kurang terawat gitu, langsung dapat dikirim ke saya gitu ya. Seperti ini. Jadi kandangnya harus saya ganti, ini dibersihkan untuk kandang lain ya. Untuk burungnya itu saya taruh di kerambahan. Kayaknya mau mandi-mandi. Untuk kasih pakannya biasanya kalau ada kroto ya pasti pakai kroto ya, karena kroto di sini sulit, saya pakainya ulat kandang ini sama jangkrik. Itu sekitar 4-5 ekor gitu aja biasanya. Udah, terus airnya air bersih, sangkarnya sangkar udah dibersihkan. Kayak gini biasanya. Terus misalkan burungnya kayaknya kelihatan mau mandi ya itu, ya biarkan mandi, nanti setelah dia mandi biasanya akan segar. Kalau badannya segar ya cepat bunyi, stresnya cepat hilang, biasanya seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi ya, saya tidak pernah memakai obat-obat atau dopingan apa-apa ya. Kemarin ada teman itu yang baru datang, karena burungnya mau mabung itu dikasih minyak ikan. Padahal jenisnya minyak ikan itu banyak sekali. Pagi dikasih, langsung mencret, sorenya mati. Gitu ya. Saya juga pernah dulu itu pernah mengalami yang namanya apa ya, mungkin burungnya keracunan. Jadi burungnya itu saya kasih obat tertentu itu 2 kali itu, 2 burung udah jadi korban. Jadi sejak itu saya tidak pernah memakai dopingan atau obat kecuali burungnya benar-benar sakit, benar-benar membutuhkan obat ya. Itu airnya kepanasan karena air belum diganti. Oke, berarti biarkan mandi aja ya. Airnya habis kan di air. Kayaknya mau mandi enggak apa-apa, tadi mau nyemplung itu airnya panas karena baru kena matahari ya. Aku yang ngono. Jadi ketara bantu.
Kecuali omahku enek jejer enek 10 di ruang gitu, rumah di rumah ngono. Kerungune kau-kau rek ning rong dine wis nganu de. Ora ngene iki. Ho entek. Jadi ini burung yang baru datang. Salam dari Lampung. Oke. Lampungnya mana, Pak? Di sana banyak burung ya, Pak ya. Malaysia hadir, Kang. Oke, makasih Mas Udin. Mantap, Kang. Terima kasih. Ini burungnya yang baru datang. Kalau sudah mandi gini bagus sekali ya. Jadi tadi itu sudah apa ya? Didis-didis. Menyisir bulunya, berarti dia itu kepanasan tadi waktu di jalan. Tuh. Kalau sudah mandi biasanya cepat adaptasi. Oke ya, untuk dia masih karena dia masih capek, jangan terlalu lama-lama. Kita masukin keramba. Dari keramba ke kurungan. Monggo langsung masuk ya, langsung masuk kurungan karena burung ini udah perawatan tuh. Jadi makanannya saya kasih, seharusnya sini sebetulnya kroto ya, supaya cepat gacor itu kroto, tapi krotonya sini sulit sekali, saya pakai ulat kandang sebagai gantinya sama jangkrik ya. Kalau udah gini berarti dia cepat adaptasi, di kerobong taruh tempat tenang. Jadi kalau burungnya kelihatan sehat enggak usah kasih vitamin-vitaminan ya. Kalau belum terbiasa atau belum kenal vitamin, nanti kalau coba-coba malah burungnya sakit. Kerobongnya.
langsung saya keropong. Jadi sudah adaptasi sekali. Oke, sekian dulu. Kalau sudah gini, ya tinggal dicantolkan. Perawatan harian ya tetap. Misalkan jangkriknya pagi 5 sore 5, seperti itu aja ya. Asalkan jangan dijadikan satu dengan burung lain. Karena nanti bisa, apa ya, sudah capek dengar suara burung gacor, dia pasti tambah stres.